Pemirsa, program pencegahan stunting yang digagas MNC Peduli Bersama Pemerintah Kota Jakarta Pusat di Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat mulai menunjukkan hasil. Bantuan makanan bergizi bagi belasan anak yang mengalami gangguan pertumbuhan berhasil menambah berat badan mereka. Program pencegahan stunting Jakarta Beraksi, kolaborasi antara MNC Peduli dan Pemkot Jakarta Pusat menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan ditunjukkan dengan naiknya berat badan sebagian besar anak-anak yang mendapat pendampingan secara signifikan. Tiap 3 bulan, anak-anak dengan kondisi gangguan pertumbuhan ini mendapat pendampingan berupa makan siang dan sore yang sehat dan bergizi setiap harinya. Alhamdulillah, berat badan anak saya dari awalnya memang stuck di 9 kilo lebih, sekarang udah 10 lebih selama pemberian makan dari bantuan ini. Sementara bagi anak-anak yang berat badannya belum naik, akan terus dipantau dan didampingi oleh Puskesmas Galur dan Kader Posyandu setempat. Dalam pertumbuhan berat badan yang signifikan juga, yang bagus juga, tapi ada beberapa yang tidak naik berat badannya disebabkan karena anemi, kemudian juga TB paru. Tapi kita tetap pantau kondisi balita tersebut dengan memantau ke puskesmas dan juga merujuk ke rumah sakit apabila dibutuhkan. Karena yang kita ketahui stunting ini kan berdampak bukan hanya dalam masa pertumbuhan tetapi berkelanjutan juga, jadi dengan pencegahannya harapannya ini bisa membantu kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. MNC Peduli akan terus menunjukkan komitmennya dalam membantu menekan angka stunting di Indonesia demi mencapai generasi emas di 2045. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dandi Bernadi, iNews melaporkan.